Halo sahabat Mikaela ID. Buat kalian yang tertarik dengan HP Oppo, terutama untuk seri Reno-nya, kali ini Mikaela ID akan merekomendasikan evolusi HP Oppo seri Reno dari tahun 2019 hingga tahun 2022 resmi Indonesia. Tapi sebelum lanjut menuju ke inti video, kita ingetin lagi untuk tekan like, juga subscribe channel ini, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari Mikaela ID. Oppo Reno 10 kali zoom. Nah, untuk lebih lengkapnya, berikut full spesifikasi Oppo Reno 10 kali zoom. Untuk harganya, Oppo Reno 10 kali zoom yang resmi dirilis di tahun 2019 ini berada di rentang harga 6,9 jutaan dengan RAM sebesar 8GB dan internal sebesar 256GB. Oppo Reno 2F. Nah, untuk lebih lengkapnya, berikut full spesifikasi Oppo Reno 2F. Wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side. Untuk harganya, Oppo Reno 2F yang resmi dirilis di tahun 2019 ini berada di rentang harga 3,2 jutaan dengan RAM sebesar 8GB dan internal sebesar 128GB. Oppo Reno 3. Nah, untuk lebih lengkapnya, berikut full spesifikasi Oppo Reno 3. Untuk harganya, Oppo Reno 3 yang resmi dirilis di tahun 2020 ini berada di rentang harga 3,2 jutaan dengan RAM sebesar 8GB dan internal sebesar 128GB. Oppo Reno 3 Pro. Nah, untuk lebih lengkapnya, berikut full spesifikasi Oppo Reno 3 Pro. Untuk harganya, Oppo Reno 3 Pro yang resmi dirilis di tahun 2020 ini berada di rentang harga 4,3 jutaan dengan RAM sebesar 8GB dan internal sebesar 256GB. Oppo Reno 4. Nah, untuk lebih lengkapnya, berikut full spesifikasi Oppo Reno 4. Untuk harganya, Oppo Reno 4 yang resmi dirilis di tahun 2020 ini berada di rentang harga 3,7 jutaan dengan RAM sebesar 8GB dan internal sebesar 128GB. Oppo Reno 4 Pro. Nah, untuk lebih lengkapnya, berikut full spesifikasi Oppo Reno 4 Pro. Untuk harganya, Oppo Reno 4 Pro yang resmi dirilis di tahun 2020 ini berada di rentang harga 5,2 jutaan dengan RAM sebesar 8GB dan internal sebesar 256GB. Oppo Reno 4F. Nah, untuk lebih lengkapnya, berikut full spesifikasi Oppo Reno 4F.
Untuk harganya, Oppo Reno 4F yang resmi dirilis di tahun 2020 ini berada di rentan harga 3,2 jutaan dengan RAM sebesar 8GB dan internal sebesar 128GB. Oppo Reno 5. Untuk lebih lengkapnya, berikut full spesifikasi Oppo Reno 5. Untuk harganya, Oppo Reno 5 yang resmi dirilis di tahun 2020 ini berada di rentan harga 3,8 jutaan dengan RAM sebesar 8GB dan internal sebesar 128GB. Oppo Reno 5 5G. Untuk lebih lengkapnya, berikut full spesifikasi Oppo Reno 5 5G. I just wanna be iconic, sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic, yeah, if I ever play I want it, you know that I'm always honest. Untuk harganya, Oppo Reno 5 5G yang resmi dirilis di tahun 2020 ini berada di rentan harga 4,5 jutaan dengan RAM sebesar 8GB dan internal sebesar 128GB. Oppo Reno 5F. Untuk lebih lengkapnya, berikut full spesifikasi Oppo Reno 5F. Untuk harganya, Oppo Reno 5F yang resmi dirilis di tahun 2021 ini berada di rentan harga 3,3 jutaan dengan RAM sebesar 8GB dan internal sebesar 128GB. Oppo Reno 6. Untuk lebih lengkapnya, berikut full spesifikasi Oppo Reno 6. Untuk harganya, Oppo Reno 6 yang resmi dirilis di tahun 2021 ini berada di rentan harga 5,1 jutaan dengan RAM sebesar 8GB dan internal sebesar 128GB. Oppo Reno 6 5G. Untuk lebih lengkapnya, berikut full spesifikasi Oppo Reno 6 5G. Untuk harganya, Oppo Reno 6 5G yang resmi dirilis di tahun 2021 ini berada di rentan harga 7,9 jutaan dengan RAM sebesar 8GB dan internal sebesar 128GB. Oppo Reno 6 Pro 5G. Untuk lebih lengkapnya, berikut full spesifikasi Oppo Reno 6 Pro 5G. Untuk harganya, Oppo Reno 6 Pro 5G yang resmi dirilis di tahun 2021 ini berada di rentan harga 10,9 jutaan dengan RAM sebesar 12GB dan internal sebesar 256GB. Oppo Reno 7. Untuk lebih lengkapnya, berikut full spesifikasi Oppo Reno 7. I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Untuk harganya, Oppo Reno 7 yang resmi dirilis di tahun 2022 ini berada di rentan harga 5,1 jutaan dengan RAM sebesar 8GB dan internal sebesar 256GB. Oppo Reno 7Z 5G.
lebih lengkapnya berikut full spesifikasi Oppo Reno 7Z 5G. Harganya, Oppo Reno 7Z 5G yang resmi dirilis di tahun 2022 ini berada di rentan harga 5,9 jutaan dengan RAM sebesar 8GB dan internal sebesar 128GB. Oppo Reno 7 5G. Untuk lebih lengkapnya, berikut full spesifikasi Oppo Reno 7 5G. Untuk harganya, Oppo Reno 7 5G yang resmi dirilis di tahun 2022 ini berada di rentan harga 7,4 jutaan dengan RAM sebesar 8GB dan internal sebesar 256GB. Oppo Reno 8. Untuk lebih lengkapnya, berikut full spesifikasi Oppo Reno 8. Untuk harganya, Oppo Reno 8 yang resmi dirilis di tahun 2022 ini berada di rentan harga 4,9 jutaan dengan RAM sebesar 8GB dan internal sebesar 256GB. Oppo Reno 8 Z 5G. Untuk lebih lengkapnya, berikut full spesifikasi Oppo Reno 8 Z 5G. Untuk harganya, Oppo Reno 8 Z 5G yang resmi dirilis di tahun 2022 ini berada di rentan harga 5,4 jutaan dengan RAM sebesar 8GB dan internal sebesar 128GB. Oppo Reno 8 5G. Untuk lebih lengkapnya, berikut full spesifikasi Oppo Reno 8 5G. Untuk harganya, Oppo Reno 8 5G yang resmi dirilis di tahun 2022 ini berada di rentan harga 7,9 jutaan dengan RAM sebesar 8GB dan internal sebesar 256GB. Oppo Reno 8 Pro 5G. Untuk lebih lengkapnya, berikut full spesifikasi Oppo Reno 8 Pro 5G. Untuk harganya, Oppo Reno 8 Pro 5G yang resmi dirilis di tahun 2022 ini berada di rentan harga 10 jutaan dengan RAM sebesar 8GB dan internal sebesar 256GB. Nah, itulah evaluasi HP Oppo seri Reno dari tahun 2019 hingga tahun 2022 resmi Indonesia yang salah satunya bisa kamu pilih untuk dipinang di tahun ini. Oke, sekian dulu ya video kita kali ini. Kemudian jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga like. Dan sampai jumpa kembali. I never ran, said no, man, I still go.